Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang warga untuk silaturahmi lebaran ke wilayah lain di kawasan Jabodetabek selama periode libur lebaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau warga agar bersilaturahmi virtual. Hal ini untuk meminimalisir mobilitas saat lebaran guna mencegah penularan COVID-19. Ya, kami minta silaturahmi lebaran tetap bersilaturahmi secara vidcon atau zoom atau video call secara online virtual. Jadi tidak diperkenankan terjadi perpindahan pergeseran orang dari satu titik ke titik yang. Tak hanya melarang silaturahmi, Pemprov juga menutup sementara 82 tempat pemakaman umum atau TPU di ibu kota. Penutupan hanya berlaku untuk kegiatan ziarah makam, sementara layanan penguburan jenazah tetap dibuka seperti biasa. Sementara itu, Masjid Istiqlal meniadakan penyelenggaraan salat Idul Fitri tahun ini. Keputusan diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Meski tidak menggelar salat Id, Masjid Istiqlal tetap akan menggelar takbir abar secara virtual.